Dampak erupsi Gunung Sinabung mengakibatkan rusaknya saluran irigasi 6 desa di Kecamatan Tigan Derket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tahun 2019, Dinas PUPR Pemkab Karo melakukan perbaikan saluran irigasi yang tak lama kemudian ambruk dan rusak. Pasalnya, penyambungan saluran irigasi ini dengan menggunakan plastik, papan, dan kayu penyangga yang tidak layak. Bahan dan pengerjaan rehabilitasi jaringan irigasi ini diduga asal jadi dan syarat korupsi. Kinerja Dinas Pengairan PUPR Pemkab Karo dipertanyakan karena diduga melakukan kegiatan perbaikan saluran irigasi tidak sesuai dengan teknisnya. Diharapkan dinas terkait melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik agar irigasi dapat kembali normal mengairi lahan pertanian yang telah 5 tahun lebih mengalami kerusakan. Tidak berfungsinya saluran irigasi ini berakibat terpuruknya perekonomian masyarakat lereng Gunung Sinabung di Kecamatan Tigan Derket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Beberapa kali mendatangi kantor Dinas PUPR Pemkab Karo, namun lembaga swadaya masyarakat KCBI dan sejumlah wartawan sulit menemui PLT Kepala Dinas maupun Kabid Pengairan untuk konfirmasi. Permasalahan irigasi di Kecamatan Tigan Derket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara harus segera diusut tuntas. Perbaikan dengan menggunakan plastik, papan, dan kayu diduga syarat dengan markup atau korupsi. Selain itu, juga dipertanyakan dana perawatan saluran irigasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Kerusakan saluran irigasi tersebut tidak berada di kawasan bahaya zona merah erupsi Gunung Sinabung yang seharusnya mendesak untuk segera dilakukan perbaikan karena petani kerap mengalami gagal panen akibat kekeringan lahan pertaniannya. Jebol ini lantaran nggak tahan mungkin kena air dari atas sana, karena perbaikannya dari dulu mungkin nggak ada ini, mungkin kurasa ini dari 2012 pun udah kena dulu ini, udah ketoroyong juga dulu betulinya sudah ya desa juga. Ini waktu perbaikannya pakai apa ini Bapak? Ini tenaga manual, ini tenaga orang. Apa aja Bapak yang apa ya? Hah? Yang dibuat apa aja ya? Ini kan ada pasti papan-papan aja cuma dibikininnya. Saat sekarang ini perekonomian daripada Tanah Karo ini amatlah sangat kritis, berhubung karena ada dampak erupsi Sinabung juga mengancam dengan alam kita, ya harus kita tanggapilah mereka-mereka petani desa kita yang sangat-sangat membutuhkan. Itu aja harapan kami dari LSM KCBI Kemilo Cahaya Bangsa Indonesia, pimpinan cabang Kabupaten Karo. Dari Tanah Karo, tim liputan Tribulata TV, salam Tribulata.